Aku ada satu kepercayaan, bahawa semua manusia mempunyai potensi dan bakat untuk mencapai kecemerlangan dalam hidupnya dengan syarat mereka ada kesanggupan dan peluang untuk belajar. Ha! Sebab itulah kalau aku nampak pemuda atau pemudi sedang bersungguh-sungguh, gigih dan sanggup menimba ilmu pengetahuan, aku takkan benarkan sesiapa pun ganggu mereka. Aku percaya bahawa mereka boleh membesar dengan terbaik sekali apabila mereka mengatasi tembok penghalang dengan usaha sendiri. Ha, yang kedua, aku begitu hormat dengan orang-orang yang buat kerja kebajikan ni. Mereka begitu berani dan sanggup keluar daripada zon selesa demi kebajikan orang yang kadangkala beribu-ribu kilometer jauh daripada kita. Tapi aku akan tolak setiap ajakan mereka sebab aku nak diorang belajar daripada kegagalan. Ha, yang terakhir, aku percaya bahawa semua manusia mempunyai potensi dan bakat untuk mengubah dunia. Jadi aku memang tak faham kenapa masih ada orang tanya aku soalan mudah, iaitu bagaimana membacuh teh menggunakan uncang. Malangnya, sesetengah kerugian bermula dengan niat yang baik. Ramadan kali ini barulah aku sedar kesilapan dalam kepercayaan aku. Benar, aku beri mereka peluang untuk belajar, tetapi diri aku sendiri rugi kerana aku tak rebut peluang untuk cemerlang dalam hidup aku. Soalan abu berjaya mengubah cara aku berfikir. Apa erti raya? Apa entah erti raya ni? Aku mahu memberi makna baru dalam raya aku kali ini. Aku akan bantu semua orang yang memerlukan aku. Aku akan bermula dengan membantu akak ini. Aku akan selamatkan akak ini daripada lelaki yang tak malu ini. Amiruddin Hizzaddin, hit it. Kau hanya perlu bertahan apabila pihak lawan tertawakan kemampuan. Mentaliti perlu kuat, kualitikan jadi hebat. Jangan kau pantas semangat dan jangan sekali mengalah sebelum kau mulakan langkah. Kejayaan kau tak mampu kecapi semua itu, karena hanya kau yang tahu apa yang dirimu mau. Teruskan semua itu dan jangan sekali mengalah sebelum kau mulakan langkah. Kejayaan bermula dengan bismillah, pastikan awal itu ikhlas kerana Allah. Pertengahan itu tawakal tu Allah, pasti di penghujungnya insya Allah kejayaan kan kau temui. Wow. Jadi Abu, ini jawapan kepada soalan kau. Erti raya bagi aku adalah kejayaan. Kejayaan menerima kelemahan peribadi dan menggunakan peluang kurniaan Allah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ternyata Ramadan kali ini adalah peluang keemasan untuk aku berhijrah, dan raya ini adalah saksi kejayaan aku.